السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على عمر الدنيا والدين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد اما بعد jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Senang sekali pada kali ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Itu kenikmatan yang perlu kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam, semoga tercurah Kehariban baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sangat perlu diketahui dan untuk dihindari karena amalan ini sepele tetapi akan menghabiskan pahala-pahala kita. Adapun judulnya Bahaya Dosa Buhtan Penyebab Pahala sholat duha hilang sia-sia, dan doa sulit terkabur. Hentikan segera. Walau seseorang sudah melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, termasuk di dalamnya adalah sholat duha. Tetapi jika seseorang tidak pernah bisa menghentikan kebiasaan yang kadang seperti tidak ada dosanya, tetapi itu justru kadang-kadang banyak sekali dosa yang ada di situ, sehingga dosa itu akan menyebabkan pahala sholat duha hilang sia-sia dan doa kita menjadi sulit terkabul. Lalu apakah itu? Yaitu dosa yang dinamakan buhtan. Lalu apakah buhtan itu? di dalam satu hadis eh, yang telah diriwayatkan oleh Al-Faqih Abu Asamar Kondi dengan sanatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kalian mengerti ribah Para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, Ida zakarta ahoka bima yak rohu fakot tahu. Ketika kau ungkap hal-hal atau keadaan kawanmu, sedangkan ia benci tentang pengungkapan hal itu kepada orang lain, maka itulah yang disebut Ribah, lalu apa hubungannya dengan Bhutan? Oleh karena itu, mari kita ikuti. Lalu ditanyakan oleh sahabat beliau, bagaimana kalau sesuai dengan kenyataan? Jawab beliau, yang artinya jika hal yang kau ungkap atau kau ceritakan itu sesuai dengan kenyataan orang itu, berarti itu namanya. Ribah, tetapi jika tidak sesuai malahan itu disebut buhtan. Nah inilah uh, bedanya antara ribah dengan buhtan. Kalau ribah itu menceritakan kecil menceritakan orang lain, tetapi ketika dia tidak senang itu sudah termasuk ribah. Hal ini dicontohkan oleh uh, Rasulullah ketika Rasulullah mengingatkan kepada istrinya Siti Aisyah. <tuh> Lalu buhtan itu batasannya seperti apa? Buhtan yaitu menceritakan saudara kita, tetangga kita, kawan kita tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain ia memfitnah atau menjelek-jelekkan orang dengan berbagai cara seperti menghasut membohongi atau memalsu. Itu namanya dosa yang dinamakan buhtan yang sangat banyak sekali membuat kita rugi walaupun kita rajin beribadah maupun eh, melakukan kebaikan-kebaikan. <tuh> Karena dari itu maka dosa-dosa kita akan bertambah tanpa terasa. Kemudian orang yang diribahi atau dibuhtani itu akan mendapatkan pahala dari kita. Untuk lebih jelasnya, di sini ingin kami sampaikan agar bisa memahami yang namanya ribah. Dari Ibnu Abi Najih katanya, seorang wanita pendek sesuai seusai menghadap Nabi SAW Alaihi Wasallam dikatakan oleh Sayyidah Aisyah pendek nian orang itu jawab beliau Nabi Muhammad menegurnya berdosa kamu atau ribah kata Aisyah aku sekedar mengatakan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada padanya sabda beliau kamu telah mengungkap kejelekannya al hadis jadi kita akan menjadi orang yang bangkrut pahalanya karena ketika kita ribah pahala kita akan diberikan kepada orang yang diribahi itu atau yang digunjing itu ya jika kita tanpa terasa sering menggunjing tanpa sengaja maka pahala-pahala kita akan diberikan oleh Allah kepada orang yang digunjing itu sehingga kita menjadi orang yang rugi karena tidak punya apa-apa rajin beribadah tetapi ternyata ibarat orang punya hutang untuk menyaur pahala-pahala kita kepada orang lain ya. maka dari itu mulai sekarang hentikan segera sedikit dari sedikit untuk tidak berhibah kepada saudara-saudara kita Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kesalahan, kekilapan, Kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, bila wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.